Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'un nusakh. Menjelaskan beberapa bagian nusakh atau naskhu. Naskhu rasmi ma'abako il hukmi. Menjelaskan menusakh tulisan dan tetapnya hukum. Tulisannya dinusakh sedangkan hukumnya tetap. Wa yajuzu, boleh-boleh saja naskhu rasmi menusakh tulisan wa baqaul hukmi dan tetapnya hukum. Ay yajuzu, artinya boleh-boleh saja naskhu rasmil ayah, menusakh tulisan ayat fil mushaf, dalam mushaf. Wa tilawatuha, dan membacanya ayat ala annaha, atas sesungguhnya ayat itu Quran. Tapi ma'abakoi hukmiha, beserta tetap hukumnya ayat. Tulisan dari ayat itu dinusah, juga tidak dibaca. Bukan termasuk Al-Quran, tapi hukumnya masih tetap. Wa taklif. Nahu ayatir rajmi wahya asyikhu wa syikhatu idha zanaya. Asyikhu, apa syekh? Laki-laki yang sudah tua. Wa syikhatu, perempuan yang sudah tua. Idha zanaya, jika zina, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya al-battah. Apa al-battah? Al-battah. Apa al-battah? Baik, nanti ya mananya al-battah. Qala umar iyyakum antuhlaku. Hindarilah atau jahilah. Apa yakum ini? Tahdir ya. Ya, tahdir. Iyyakum, hindarilah. Antuh laku, kalian semua untuk dihancurkan. An ayatir rajam, dari ayat rajam. Wa dzakaraha, dan beliau menyebutkan. Summa qol, fa inna qad qara'naha, sesungguhnya kita telah membacanya. Rawahu Malik fil Muwatta. Qala Malik, asy-syaikhu was-syaikhatu as-sayyibu was-sayyibatu. Wa rawaha wairu Malik, dan meriwayatkan selain Imam Malik bilafdi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya fal jumuhuma albatta lakala minallah wa huwa azizun hakim. Wa aslul hadis muttafaqun alaih, asal hadis itu muttafaqun alaih min wairi dzikri lafdiha, tanpa menyebut lafadznya. Apa? Lafdiha. Apa tanpa menyebut lafadznya? Ayat. Wal murad bisayi al-muhsan wadidu al-bikir wa huwa alam.